Begitu juga dengan genre, iaitu genre yang paling banyak orang akan compare adalah jazz dengan rock. Lagi-lagi dalam komuniti kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, apa kata korang subscribe dulu aku dan tekan butang loceng untuk korang dapat notifikasi apabila aku upload video baru. Subscribe korang, like korang ni adalah tanda korang support aku dan aku sangat hargai untuk aku teruskan buat video, kongsi pengalaman aku khususnya dalam permainan gitar. Okey, topik hari ini aku nak kongsi dengan korang mengenai 3 latihan yang korang kena buat untuk memantapkan lagi permainan korang. Ataupun andai kata korang ni gitaris beginner ataupun baru nak mula main gitar, aku sangat suggestkan 3 benda ni untuk korang buat latihan. Yang mana 3 latihan ni adalah pengalaman aku sendiri, apa yang aku lalui, apa yang aku buat, apa yang aku tak buat dan apa efek yang aku dapat daripada latihan-latihan ni. Okey, pertama sekali aku nak cerita dulu. Sebelum ni aku banyak baca lah. Banyak baca mengenai gitaris-gitaris hebat. Aku banyak research, aku banyak search macam mana rutin diorang ni setiap hari yang membolehkan diorang ni menjadi seseorang yang sangat hebat dalam bermain gitar. Okey, antaranya yang paling banyak aku jumpa adalah gitaris-gitaris hebat dunia ni, diorang kongsi sehari mereka buat latihan selama 8 jam. Okey, itu yang paling banyak aku jumpalah. Bermakna latihan yang banyak dan latihan yang betul tu banyak membantu diorang dalam improve diorang punya permainan. Okey, yang kedua, mereka ni selalu akan pesan kepada kita untuk bermain ataupun membuat latihan dengan menggunakan metronom. Dan aku pasti korang mesti pernah dengar kan mengenai berapa jam diorang praktis dan pastinya korang tahu diorang ni praktis menggunakan metronom. Pendek kata, star-star gitar ni ataupun pemain-pemain gitar handalan ni, mereka ni bangun tidur, main gitar, mandi gitar, makan gitar, minum gitar. Okey, seterusnya aku nak cerita mengenai teknikal dalam permainan gitar lah. Kalau kita nak cerita mengenai teknikal dalam permainan gitar ni, sebenarnya terlalu banyak aspek teknikal ni dalam permainan gitar. Sebagai contoh, aku ambil 2 genre yang berbeza, iaitu klasikal dan moden. Gitar klasikal ni ada kesusahannya, manakala gitar moden juga ada kesusahannya dalam aspek teknikal. Okay, kita tidak boleh membandingkan 2 genre ni sebab masing-masing ada kelebihannya, ada kesusahannya, ada teknikalnya sendiri. So tidak adillah kalau kita nak compare pemain gitar klasikal ni lagi hebat daripada pemain gitar moden, lagi hebat daripada pemain gitar klasikal. Sebabnya kedua-dua jenis genre ni, klasikal dan moden, ada benda yang tak sama, ada benda yang sama. Okay, contohnya aku bagi contoh dalam gitar klasikal, dia ada teknik pegangnya, posture. Gitar klasikal ni tak boleh main berdiri, kena duduk, kaki kiri kena letak atas footstool. Dan permainannya pula sangat berbeza, iaitu teknik tremolo dianya lain, dia punya fingering. Begitulah juga dengan gitar moden. Okey, begitu juga dengan genre, iaitu genre yang paling banyak orang akan compare adalah jazz dengan rock. Lagi-lagi dalam komuniti kita ni, aku tengok terlalu ramai yang membezakan kedua-dua genre ni, iaitu jazz dengan rock. Yang jazz cakap yang main rock ni tak ada masa depan, yang jazz ni akan cakap main rock ni tak berfaedah, manakala yang rock ni pula akan cakap kalau main jazz ni terlalu robot, tidak ada soul dan macam-macam lagi lah yang pernah aku jumpa tentang perbahasan jazz dengan rock ni. So bagi aku benda ni adalah tak patut berlaku dan tidak adil untuk membuat perbandingan. Okey, seterusnya kita masuk kepada topik asal kita, iaitu 3 latihan yang korang wajib buat untuk improve korang punya permainan. Okey, yang pertama, korang kena berlatih skill. Bercakap pasal skill ni, skill ada 2, iaitu major dengan minor. So dari pecahan major dengan minor ni lah terlahirnya skill-skill lain, iaitu melodic minor, harmonic minor. Dan kalau korang perasan, yang paling orang suka berkatakan adalah modes, iaitu modes seperti Ionian, Dorian, Phrygian dan sebagainya. Okey, bagi aku, untuk pemula, untuk beginner, korang tumpukan dulu kepada skill major dan minor.
korang berlatih dulu menggunakan skill major dan minor sehingga korang betul-betul mahir, sehingga korang betul-betul faham apa itu major dan apa itu minor. Dan korang kena latih diri korang untuk bermain major dan minor skill ni baik. Sebab apa korang kena berlatih major dengan minor skill ni? Sebab apa korang kena berlatih major dan minor skill ni? Okey, pertamanya sebab dia melatih penjarian korang. Okey, secara keseluruhannya permainan gitar ni ada tiga jenis penjarian, yang mana tiga jenis penjarian ni akan ada dalam permainan skill. Sebab itu korang kena belajar skill sekaligus dia boleh membantu korang punya fingering. Okey, selain major dan minor scale, korang kena berlatih bermain scale chromatic. Okey, sekarang aku akan tunjukkan tiga jenis penjarian untuk major dan minor serta chromatic scale. Okey, penjarian yang pertama adalah korang akan guna jari nombor 1, nombor 2 dan nombor 4. 1, 2 dan 4. Okey, korang nampak kan dia punya posisi. Okey, yang kedua adalah 1, 2, 4 juga, tapi dia akan selang 1 fret, 1 fret. Okey, contohnya. Okey, itu adalah penjarian kedua. Manakala penjarian ketiga adalah jari 1, jari 3 dan jari 4. 1, 3, 4. Okey, baik. Dalam kes ni, aku suggestkan korang belajar major scale yang menggunakan ketiga-tiga jenis penjarian ni. Contohnya dalam G major scale. Korang boleh cari sendiri dalam YouTube ataupun korang boleh Google macam mana penjarian untuk bermain major dan minor scale. Okey, satu lagi korang kena belajar chromatic. Chromatic adalah satu latihan yang sangat bagus untuk melatih korang punya penjarian tangan kiri dan picking di tangan kanan. Chromatic ni boleh dilakukan dalam pelbagai posisi dan latihannya korang juga boleh tengok dalam YouTube. Korang boleh search mana-mana Tight Chromatic Scale Exercise dan akan keluar yang YouTuber, yang gitaris-gitaris akan tunjukkan kepada korang. Okey, selesai bab pertama iaitu latihan scale major dan minor serta chromatic. Okey, masuk ke latihan yang kedua. Korang perlu belajar apa? Yang kedua, korang perlu belajar arpeggio. Yang pertama tadi scale, yang kedua adalah arpeggio. Arpeggio juga aku suggestkan korang belajar major dan minor sahaja dahulu. Sama juga fungsinya seperti scale tadi, selain boleh melatih penjarian kita ataupun teknik picking kita, korang akan gunakan arpeggio dan scale ni di dalam lagu-lagu yang korang akan main nanti. Aku yakin kalau korang belajar scale dengan arpeggio ni akan banyak membantu korang nanti di dalam permainan lagu. Okey, arpeggio ni juga datang dalam pelbagai-bagai bentuk. Korang boleh cuba dalam pelbagai-bagai posisi, sama ada 2 tali, 3 tali, 4 tali, 5 tali dan 6 tali. Okey, sebenarnya arpeggio ni juga datangnya daripada pecahan scale tadi, iaitu kalau scale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, manakala arpeggio dia akan ambil note-note yang ganjil 1, 3, 5 dan 7. Terjadilah arpeggio. Okey, seterusnya yang ketiga, korang kena praktis chord. Okey, kadang-kadang orang ni terlalu taksub. Kadang-kadang yang aku jumpa, kebanyakan gitaris pemula ni diorang akan taksub untuk belajar solo dan untuk belajar teori-teori yang advance. Bermakna diorang ni suka skip bahagian basic. Okey, nasihat aku, jangan skip basic. Sebab basic ni akan banyak membantu korang dalam permainan korang nanti. Contoh basic adalah macam aku suggest tadi, iaitu scale, arpeggio dan chord. Ini juga adalah basic. So aku suggest korang kenal dulu chord, major dan minor. Korang perhatikan, korang analyse dia punya note dan kaitan
chord ni dengan scale dan arpeggio. So korang boleh practice arpeggio ni dalam major, minor, dominant dan diminished. Ada 4 jenis arpeggio yang korang boleh practice untuk permulaan. Okey, ketiga-tiga latihan yang aku suggest ini korang wajib menggunakan metronom. Okey, sebab apa aku cakap wajib menggunakan metronom untuk tiga-tiga latihan ini? Sebenarnya metronom tu adalah alat yang akan membetulkan kesalahan kita. Korang takkan faham benda ni selagi korang tak menggunakan metronom untuk membuat latihan. So, apa tunggu lagi? Lepas ni, setiap sesi latihan sama ada bermain scale atau arpeggio, korang perlu menggunakan metronom. Okey, akhir sekali aku nak ingatkan, semua orang layak untuk menjadi hebat selagi dia berusaha dan menghormati guru. Bagi yang tak boleh nak improve dah ataupun tak tahu punca, tak tahu ke mana kita nak pergi, aku suggestkan korang cari seorang cikgu yang boleh dipercayai. Dan jangan lupa, apabila korang dah jumpa cikgu yang boleh mengajar korang bermain gitar, sama ada cikgu tu berbayar atau tidak, korang kena hormat dan korang kena ikut apa yang diorang cakap. Korang kena percaya apa yang diorang suruh tu ada manfaat berdasarkan pengalaman mereka. So, itu saja untuk perkongsian aku hari ini. Aku simpulkan balik, ada 3 latihan yang korang kena belajar, iaitu scale, arpeggio dan chord. Manakala ketiga-tiga latihan ni korang kena praktis dengan menggunakan metronom. Jangan lupa cari soalan cikgu. Kalau korang dah tak tahu punca, jangan terlalu bergantung kepada Google dan YouTube saja. So, sehingga kita berjumpa lagi untuk perkongsian akan datang, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share kalau bermanfaat. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat berlatih. Assalamualaikum.